dimohon untuk orang tua dari Tiffany untuk naik ke panggung untuk foto bersama. Sedikit Bu, kan sekarang pandemi Bu, gimana Bu cara mendidik ke anaknya bisa ranking 3 nih Bu? Bisa kasih tips-tips nggak Bu? Gitu. Iya, karena kan nggak ketemu guru Bu, pasti kan ekstra belajar di rumah itu seperti apa Bu? Paling dia sih, kalau saya sih nggak terlalu mengajari, dia kan ada kakaknya, jadi dia paling sering sama kakaknya, tanya. Kakaknya juga cukup lumayan lah. Bisa ngajarin dia gitu. Oke, okay. Dek Clara, gimana tanggapannya wisuda begini? Senang. Senang. Belajarnya giat nggak? Sampai ranking 3 loh. Ya. Sampai ranking 3. Gimana belajarnya? Sering ngerjain tugas banyak? Iya. Belajar gitu aja ya. Kalau selama sekolah di rumah aja, ada kesulitan nggak? Enggak sih, kalau anak-anak saya lumayan cukup mandiri ya.
berarti nggak ada ini ya, nggak ada kesulitan kan, ada banyak juga keluhan dari orang tua gimana mendampingi anaknya gimana? Kalau saya sih enggak ya. Enggak ya. Tapi ibu dampingi terus setiap hari selama proses belajar jarak jauh ini. Iya saya dampingi, kadang saya tanya ada yang nggak tahu nggak gitu. Selama ini sih. Kalau hal-hal teknis gitu bu, kayak misalnya terkait dengan jaringan internet, terus aplikasi yang dipakai, terus laptop untuk masuk ada nggak? Terkait teknologi kan? Misalkan ada juga ya usudanya pakai Zoom, nah ini kan bisa tatap muka juga dengan yang lain gitu. Apa ini ibu merasa ini daripada Zooman dengan ini aja kayak gini lebih aman apa gimana gitu? Yang begini sebenarnya lebih repot ya kan, tapi lebih berkesan. Tidak ada penyesalan, oh dulu lagi wabah pandemi jadi nggak bisa graduation. Nah dengan cara ini kan jadi kita istilahnya nggak menyesal lah gitu, ada kenang-kenangan yang berarti. Daripada untuk Zooman aja gitu? Daripada Zooman aja kan di rumah, tiap hari juga di rumah. Sedih gak sih anaknya, Bu, ibu diceritain gak sih sama anaknya? Kalau misalnya, oh beda nih sudah daripada yang lalu-lalu gitu. Ya, dulu kan sudah pernah graduation juga, sudah yang TK. Ada acara rame-rame sama teman-teman. Ya, nah, sekarang kan gak bisa bersama-sama dengan teman-teman. Sedih deh. Tapi bisa nonton. Ya, ya ada. Agak sentimental sedikit deh. Tapi gak masalah ya, Bu ya. Ya, tapi nanti kan mungkin wabah sudah berlalu, kita masih bisa bikin reuni ya, acara reuni. Anak adek Tiffany ini ranking 1 ya, Bu? Iya. Sekarang belajar online. Itu gimana sih, Bu, tipsnya? Kok bisa dapat ranking? Iya, gimana, Bu? Dari awal kelas 1 SD, sudah ranking pertama terus. Oh. Dan saya kan kerja. Saya gak pernah membantu belajar, gak pernah nami. Cuma kalau ada kesulitan, baru... Kesulitan baru datang ke orang tuanya, tapi sampai saat ini bisa sendiri. Kalau mau belajar online juga saya pokoknya sih ada kuotanya aja. Kan saya pagi-pagi berangkat kerja ya. Anaknya kalau udah bekerja anak kan lebih mandiri biasanya sih. Jadi dia sendiri kerjain semua tugas semuanya. Berarti selama belajar jarak jauh 4 bulan terakhir ini tidak ada kesulitan? Saya tidak perlu mendampingi. Sampai tugas-tugas yang harus di-shoot ya, apa video olahraga segala macam dia pasang-pasang sendiri di mana gitu. Mandiri ya. Tidak tahu segala iya. Karena mungkin tahu orang tuanya bekerja gitu. Dek Tiffany, gimana wisuda seperti ini, seneng gak? Senang. Senang walaupun gak ketemu teman-temannya enggak apa-apa. Oh, seperti itu ya. Kalau kemarin waktu belajar jarak jauh, gimana pengalamannya selama 4 bulan? Apa tapi materi yang belajar lebih dikit. Lebih dikit ya? Itu lebih efektif kalau datang ke sekolah atau pas belajar di rumah? Itu lebih efektif datang ke sekolah. Datang ke sekolah ya? Kalau soal pemahaman, materi yang diberikan itu lebih bagus pas datang langsung ke sekolah. Siapa, Bu? Saya dengan Ibu Yudi. Ibu Yudi. Adek? Flo. Adek Flo. Ibu Yudi, ini gimana tanggapannya melihat adanya wisuda drive-thru? Oh, sangat ini ya, apa? Apa? Oke lah. Sebelumnya dikasih tahu geladar resik tentang wisuda ini seperti apa, Bu? Dari pihak sekolah. Beritahunya sih melalui aplikasi ya. Bagus sekali. Jadi anak-anak ada kenangan. Bu, kan selama ini pandemi ya, Bu. Gimana, Bu, teknis pembelajaran yang online, Bu? Merasa kesulitan atau gimana? Kalau pertama sekali sih pasti ada. Tapi karena berjalannya waktu, jadinya terbiasa. Jadi oke sih, Bu. Oke ya, Bu. Adef lo gimana? Seneng nggak di wisuda drive thru gini pertama? Seneng aja sih, soalnya. Gimana? Nggak apa-apa, nggak kumpul sama teman-teman. Paham ada corona. Oh, ya siap. Terima kasih, Ibu. Jangan lupa subscribe ya.